Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala wa alamna fi ummi fi darain amin. Wa 'ala jumlati kesimpulannya fasima'u maka mendengar lagu-lagu, suara-suara muhayyijun itu dapat membangkitkan lima fil qalbi bagi apa yang ada di dalam hati. Fa in kana fi qalbihi ishqun mubaun wa tahyijuhu jaizun. Maka jika ada di dalam hatinya keasikan yang dibolehkan, cinta yang dibolehkan, maka membangkitkannya hukumnya boleh. Wa in kana haraman, dan jika dia itu adalah haram, wa tahyijuhu wa yuruja izin, maka membangkitkannya tidak boleh, haram. Ya, ini dengerin musik, dengerin lagu, hukumnya boleh kalau tidak ada keharaman-keharaman. Nah, kalau kita kan sekarang musik umpama dangdut itu banyak yang haram-haramnya, campur laki perempuan, ini haram ya. Campur laki perempuan, rautan auratnya kelihatan, ini haram seperti ini. Haza bisimai ahli goplati, ini pada ya sima ahli goplat, ukurannya begitu ahli goplat. Ahli goblah itu orang yang hatinya selalu lupa kepada Allah, lalai, tidak zikir kepada Allah. Wa amma sima'u arbabil qulubi alladzina sta'aru bi hubbillahi wal syauqi ilaihi. Dan adapun sima' orang-orang yang mempunyai hati, orang-orang yang masyhur dengan cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah, mendengarkan lagu mereka, mereka mendengarkan lagu. Umul ladzina la yanzuruna ila syai'in, mereka adalah orang-orang yang tidak melihat kepada sesuatu illa wa yarauna bihi wa la yaqra'u sam'u syai'un illa wa sami'u minhu aw fihi. Kecuali dia melihatnya padanya, ya, dan tidaklah sesuatu mengetuk pendengaran mereka kecuali mereka dengar darinya atau di dalamnya, dari Allah atau pada Allah. Jadi yang didengar itu adalah Allah, hatinya ingat hanya kepada Allah. Fasima'u ummu akidun lil hubbi, maka pendengaran mereka itu memperkuat bagi cinta. Jadi mereka dengar lagu itu memperkuat cintanya kepada Allah. Jadi dengar lagunya memperkuat cintanya kepada Allah, bukan mungkin lupa kepada Allah. Kalau kita dengar lagu joget-joget itu mah bikin lupa sama Allah, bukan itu.
Ya. Ini kita dengar lagu, mungkin ingat sama Allah. Itu orang sufi begitu. Ya. Wal isku muayyijun lisauki. Rindu dapat membangkitkan bagi ya, asik dapat membangkitkan bagi kerinduan asik asik itu cinta wa muwarrin zina dal qulubi dan dapat menyalakan kunci kunci hati api hati nyala api nyalanya hati mustakhrijun lidurubil mukasyafati wal mulatawfati dan mengeluarkan bagi macam-macam mukasyafah dan mulatawfah ya. Keterbukaan keterlembutan maksudnya ilmu mulatawfah ya ilmu mulatawfah pengetahuan ilmu laduni jadi asiknya bisa melahirkan itu rindunya bisa melahirkan itu la yuhitul wasfa biha tidaklah tidak bisa dia meliputi akan sifat dengannya, maksudnya apa? Iya, iya, tidak bisa disifatin dengan, digambarkan nggak bisa, disifatin, digambarkan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dituliskan dengan pena, nggak bisa, saking asiknya, ya rifuha. Mandala kohat mengetahui akan dia oleh orang yang merasakan. Jadi orang yang merasakan tahu. Wayun kiruha man kalla hissuhu andar kia diingkari oleh orang yang ya, instingnya terhalang. Katakan begitulah ya. Dari mengetahuinya. Jadi ada orang yang kagak percaya itu orang yang instingnya terhalang, rasanya terhalang. Dia nggak dikasih mau. Makanya kalau kita ada pengalaman rohani, ya itu. Nah, kalau kita mau nanya sama orang yang pernah mengalami pengalaman rohani, jangan orang sembarangan. Wa yusamma fi lisani sufiyati wujudan, dinamai pada lisan orang sufi namanya wujudan, rindu, cinta. Wa may yazinu fil hubbillahi ta'ala wa syauqi ilaihi in lam yakun min al fara'idi fala aqalla min an yakuna min al mubahati kaifa wa huwa musyirun limas tad'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin wa'i wa may yazidu dan apa yang menambahkan fi'ubillahi ta'ala ya. Dan tidak ya tidak menambahkan pada cinta Allah ta'ala wa syauqi dan rindu ilaih kepada Allah ta'ala in lam ya'ud jika dia tidak kembali minal fara'idi kepada segala keperluan fa'aqalla maka tidak kurang min ayyakuna minal mubahati tidak kurang dari segala yang mubah. Kaifa bagaimana
wa huwa musyirun, padahal dia mengisyaratkan limas ta'ahu Rasulullah SAW, bagi apa yang Rasulullah SAW minta, bidu'ai dengan doanya aisu qawla, sekiranya ia berdoa, Allahumma rizukni hubbuka, ya Allah berikan aku cintamu, wa hubba man ahabbaka, dan cinta orang yang mencintaimu, Masya Allah, wa hubba man yukarribuni ila hubbika, dan cinta kepada orang yang kepada sesuatu yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ini boleh ini kita bacanya. Allahumma rizukni hubbaka wa hubba man ahabbaka. Ya. Ya Allah berikanlah aku cintamu. Maksudnya bisa mencintai Allah. Berikan aku cintamu. Ya. Berikan aku ya Allah cintamu. Berikan kepadaku cintamu. Ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang membuat cinta kepadamu. Ya. Jadi mencintai Allah, mencintai orang yang membuat cinta kepadamu, ya Allah, dan cinta kepada sesuatu yang mendekatkan aku kepada mencintaimu. Allahumma rizukni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Fa'lamil ana anna sima'a muharrikun lil batin. Maka ketahui olehmu sekarang bahwasanya mendengar sima', mendengar lagu itu dapat menggerakkan bagi hati. Fa minan nasi man qawiyat minhu minatuhu wa kamula amruhu. Maka di antara manusia ada orang yang kuat karunianya, jadi pemberian Allahnya kuat dan sempurna perkaranya. Fala yahtaju ila mu'arrikin min kharijin, maka dia tidak butuh kepada yang menggerakkan dari luar. Jadi kalau mendengar ini ada butuh gerakan dari luar, ada perangsang. Ada orang enggak pakai perangsang lagi, udah mendorong aja. Jadi enggak pakai perangsang dari luar. Untuk ibadah sama Allah, emang di dalam hatinya, dalam dirinya udah hebat dan nyambung, minnahnya kuat, sempurna perkaranya. Kan orang ada dirangsang dulu baru, ini gak pakai dirangsang lagi dah, langsung maju aja dah. Udah tegangan tinggi terus ini. Hebat. Fasalun, ini satu pasal. I'lam, ketahui olehmu anna minal adabi, bahwa di antara adab adalah husnal isgohi, bagus memperhatikan. Jadi kita kalau ngaji itu perhatiin. Ini untuk kita ngaji. Ini di antara adab. Kalau ngaji itu jangan pernah kita enggak perhatiin, apalagi kita ngobrol. Hati kita enggak perhatiin aja itu udah enggak bagus. Mata ngelihat guru tapi hati nerawang kemana-mana, itu enggak bagus, enggak adab. Tampangnya kayaknya bagus tapi enggak bagus. Bagaimana kalau ngobrol, tidur? Jangan sampai itu. Guru lagi nerangin, lagi ngomong, kitanya tidur, kitanya ngobrol atau nunduk aja, jangan. Perhatiin. Siapa aja yang bicara? Kata ta'alimu ta'alim, sekalipun udah 1000 kali ilmu yang dia dengar, tapi ketika ada seorang bicara tentang ilmu dia kagak perhatiin,
laisa min ahlil ilmi, bukan termasuk ahli ilmu. Jadi jangan sampai itu, apalagi guru kita lagi nerangin. Pokoknya kalau ngantuk paksain untuk niat. Tampilkan tampilan kita sepertinya kita ini haus dengan ilmu beliau. Di antaranya kalau guru lagi ngajar, guru belum tutup kitab, kita jangan tutup kitab. Kita udah tutup kitab aja, gurunya belum tutup, jangan. Itu kayaknya kita apa? Udahan aja gitu. Jangan. Guru lagi ngajar, kita ngobrol. Guru lagi ngajar, kita tidur. Terus terang saya belum pernah ngaji, tidur belum pernah. Kecuali ketiduran, lain lagi. Lain. Saya belum pernah namanya ngaji tidur, kecuali ketiduran, kecapean. Ya, saya pernah ngaji karena saking capeknya. Waktu kan ngaji subuh sekolah, pulang sekolah jam 12:30 langsung ngaji lagi, 12:30 siang. Ngaji sama abang saya kayak soalnya itu sambil nungguin beliau, saya begini aja ketiduran saking capeknya tuh. Bagaimana gak capek itu kan, jalan dari Kebon Jeruk itu kan, masya Allah, naik ngeteng dua mobil sampai seneng ngaji. Habis ngaji sekolah pulang 12:30, pokoknya antara 12:30 jam 1 ngaji lah gitu. Kecapean nungguin beliau ketiduran. Ketiduran. Itu saya ketiduran, beliau enggak bangunin. Masya Allah. Mungkin beliau ngeliat saya ngantuk banget. Capek banget. Entar jam 1:30 ngaji lagi itu. Masya Allah. Bagaimana enggak capek? Belum mutolaahnya kan, nggak mesti mutolaah karena kita yang baca, kita yang terjemah. Ntar abis kan 1:30 ngaji mentuk, ketemu zuhur, ketemu asar, abis asar pulang dari Lombok Buaya ke Kebon Jeruk ngaji lagi sampai 4:30 ngaji lagi di sini mau satu. Abis maghrib ketemu maghrib pulang ngaji lagi sampai 9:00. Ngaji Quran, masya Allah. Bagaimana kagak ketiduran ya? Mestinya luar biasa. Tapi Allah kasih semangat. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Allah yang kasih. Masya Allah. Jadi jangan tidur kalau guru lagi ngajar. Itu enggak adab. Di antara adab-adab adalah bagus memperhatiin. Perhatiin. Pegang penanya. Perhatiin. Jangan semangat. Nunduk aja. Jangan. Liatin. Jangan nunduk aja. Liatin. Apalagi husnal isgoi watarka sohkoti, dan meninggalkan berteriak. Jadi jangan teriak-teriak, jangan berisik. Wal harakati, meninggalkan bergerak. Ya. Wa wajada ilai sabilan. Ya, apa yang dia dapati kepadanya akan satu jalan. Ya. Khususan li syabi, khususnya bagi pemuda, baina yadai masyaikhi, yang ada di antara orang-orang tua. Walil mubtadi'i baina yadil muntahi, dan para pemula di antara apa, di antara ya orang-orang yang muntahi, yang sudah ya kelas atas, yang hebat, orang yang hebat sudah kelas atas. Ya.
Wa minal wajibati, di antara yang wajib-wajib, ayura'iya, dia pelihara padanya ahwal qalbi, keadaan-keadaan hatinya, wa nafsi, dan nafsunya, dirinya, hatta la tada'u nafsuhu, sehingga ya nafsunya tidak mengajak dia ilal mura'ati, kepada segala riya ya. Bil harakati, dengan segala gerakan, wa izharil ujri, dan menampakkan cinta, jangan ya pelihara itu. Walaqad zahaba ba'duhum, sungguh telah berpendapat oleh sebagian mereka, ila tajwizil tajwizit tawajudi, kepada menampakkan pura-pura cinta. Iya. Rajaan, jadi kepada boleh menampakkan pura-pura cinta, karena mengharap, karena mengharapkan rajaan ditahqiqil wujud, untuk menetapkan cinta, wujudnya cinta juga. Wa tahyiji ma huwa kaminun fil batini, dan menggerakkan sesuatu yang terpendam di dalam hati biar bergerak. Enggak apa-apa dah, baru-baru kayaknya ya, baru-baru pura-pura pemaksaan, terlama-lama jadi cinta benar. Kakumunin nari fil hajari, seperti tersembunyinya api di dalam batu. Digetok dulu batunya, tak, baru keluar api. Berarti di batu ada api. Wallahu a'lam. Faham tagnam, pahamilah, niscaya kau akan beruntung. Wallahu a'lam bishawab.